Saudara Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri simulasi makan siang gratis yang menjadi salah satu janji kampanye dari calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Gibran hari ini. Menko Perekonomian Erlangga melihat langsung menu makan siang yang diberikan dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug Tangerang hari ini. Dalam simulasi ini, para siswa diminta untuk membawa tempat makan dari rumah. Sementara itu makanan serta lauk pauk dibagikan ketika tiba waktu makan siang. Ya, buahnya kan tadi ada. Mereka tahu kapasitas biasanya sekarang ini. Ini dengan 15.000 udah kumpul. Biasanya uang jajan per hari berapa? Erlangga mengatakan simulasi makan siang gratis ini diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Tangerang secara sukarela. Pemerintah Kabupaten Tangerang mengusulkan melakukan simulasi makan siang gratis dengan anggaran dari program daerah yang sudah ada sebelumnya. Erlangga mengatakan melalui program ini pemerintah pusat berharap bisa mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan makan siang gratis yang menjadi program Prabowo Gibran. Dari dinas, anggaran ini dari dinas, Pak Bupati. Nah ini Pak Bupati namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Jadi kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Jurnalis Kompas TV, Brian Jabli, memperlihatkan menu simulasi makan siang gratis yang ditinjau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto di Tangerang pada seorang pedagang. Pedagang memperkirakan satu menu makan siang gratis yang terdiri dari nasi, ayam goreng, sayur capcay, perkedel, dan pisang di Jakarta bisa menyentuh harga Rp30.000. Semua daftar menu makanan yang saya perlihatkan tadi, Mbak itu kira-kira menjual dengan harga berapa? Nasi ayam 20. Apa tadi? Sayur capcay sama perkedel 5.000. Terus pisang 5.000. Jadi 30. Ini habis nggak kalau segini? Habisnya? Habis atau kebanyakan? Kebanyakan. 15.000 dianggap kebanyakan. Ini adalah salah satu menu makan siang gratis yang ditawarkan pemerintah kepada siswa SMP Negeri 2 Curug Tangerang. Ada 4 menu pilihan yang disediakan pihak sekolah untuk para siswanya, yakni somai, gado-gado, nasi ayam sayur, dan nasi telur semur. Dalam satu contoh simulasi menu makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug Tangerang dibanderol dengan harga Rp15.000, di mana setiap siswa akan mendapatkan nasi, ayam goreng tepung, perkedel tahu, sayur capcay, dan buah pisang. Program makan siang gratis merupakan salah satu program kerja yang dijanjikan oleh calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto tidak mempermasalahkan jika simulasi program makan siang gratis dibahas saat ini, walaupun Prabowo dan Gibran belum ditetapkan sebagai pemenang pemilu oleh KPU. Erlangga bilang, simulasi makan siang gratis ini merupakan inisiatif dari Bupati Tangerang, bukan inisiatif pemerintah pusat. Melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000. Dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Sebenarnya di sidang hari ini belum membahas soal program makan siang, tapi kenapa hari ini cepat? Kemenko sudah. Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Ini kan volunteer.
Nggak, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Curug Tanggerang bilang anggaran Rp15.000 cukup untuk menyediakan menu makan siang gratis yang memenuhi standar gizi yang cukup untuk anak. Tapi dengan simulasi yang hari ini dengan harga kurang lebih sekitar Rp15.000 dan itu bervariasi, seperti yang tadi diperlihatkan itu satu jenis ya. Sebenarnya pada hari ini ada 4 jenis makanan yang disediakan. Itu ada gado-gado, ada somai, ada nasi, dan semua kadar gizinya terpenuhi. Dengan harga Rp15.000 yang tadi dicanangkan itu, kita sudah bisa mencukupi sebenarnya. Bagi siswa yang tadi diwawancara ketika di kelas, mereka sangat antusias. Karena makanan yang biasa mereka beli dengan harga Rp15.000 itu, Rp6.000 cukup sedikit ya. Tapi dengan Rp15.000 kadar kalorinya ada, kadar proteinnya ada, kadar karbohidratnya ada, buahnya ada. Jadi sudah dengan harga Rp15.000 sudah tercukupi. Sebelum simulasi program makan siang gratis dilakukan, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju membeberkan jika program makan siang gratis juga sempat dibahas sekilas dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sementara hari ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memantau langsung simulasi makan siang gratis di Tangerang. Tim Liputan Kompas TV.